cek. Siapa? Pak Ganjar. Pak Ganjar.
ada punya wartawan Malaysia. Oh Malaysia. Boleh buka malam kita. Oh boleh. Boleh kita ada dua jam sini. Wah, yang wartawan Malaysia. 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 Okey. Baik. Di middle, Pak. Di middle, ya. Pak di tengah. Pak Ginaja juga popular di Malaysia ini. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang masih mengundang penghargaan pada saat dia dibersih tadi. Mohon untuk mengembalikannya ke panitia karena acara akan segera kita mulai. Ya, radio lokal kami. Kepada Bapak Ibu yang masih mengundang penghargaan pada saat dia dibersih tadi, untuk segera mengembalikannya kepada panitia. Terima kasih. Untuk radio lokal. Baik, yang mana Bapak Ibu Ada phone number ya? Ya, ada phone number itu. Kalau mau saya kasih. Kontak-kontaknya. Ini luar biasa nih Pak Ganjar jadi di mana-mana ini. Waduh. Oke, terima kasih. Sampai Malaysia. Terima kasih. Wah, apa kirain ada rusuh apa? Foto lagi sih. Ayo, Mas. Kirain ada siapa ternyata. Oke, sehat-sehat. Salamannya wis mantap. Udah mantap. Udah terasa. Rasain dulu. Beda kan? Beda. Ini ada dari Malaysia yang itu. Oh iya. Jumlah yang lain. Ah ini. Oh iya. Oke. Terima kasih. Jadi coba salaman dulu. Salam sekali lagi. Boston. Diulang. Beliau. Tadi saya sama beliau gini kan. Yang loncat-loncat saya. Karena belum ketemu dalam beras. Beras. Ini bandarnya beras. Beras. Kemarin kita sama Pak Tito dimarahi kira-kira. Kenapa berasnya mahal semua? Kita mau cari. Jempulo kemarin. Kan udah keluar stok kami yang tipis. Okay. Ya anak buah beliau. Motor itu masih coklat. Din, bisa ditelusur balik dari pasar menuju ke pasar. Udah rasa beras kita udah beres. Masa beras kita apa-apa? Masa minyak goreng gak ada? Siapa sih bulognya? Tumas, ini mas. Masalahnya udah ini. Konsulnya udah bebas sekarang. Ini rekan-rekan pers, boleh ini dikutip ya? Boleh ya, headline. Jangan segan-segan kalau headline. Ini udah terbiasa jadi cowok bicara. Kita di Bandar Narkoba. Sekarang jadi biru blok Bandar Narkoba. Bapak harus ketemu ya. Tikus-tikusnya Bapak ketemu. Pak Wayo inget gak yang kasus tual? Iya, kirim. Kita duduk. Kapan? Bandar. Sutra lagi nih. Kita siap nanti. Lobster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara, hadir bersama kita Ketua MPR RI. Yang saya hormati
para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, Yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara beserta para Gubernur dan para Bupati, Wali Kota yang hadir, Yang saya hormati Ketua Dewan Pers Ibu Nini Rahayu beserta seluruh jajaran pengurus Dewan Pers, Yang saya hormati Ketua PWI Pusat Bapak Atal S. Depari beserta seluruh jajaran pengurus, Yang saya hormati Panglima TNI dan Kapolri beserta seluruh Kepala Staf yang hadir, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Yang saya hormati tokoh pers, rekan-rekan wartawan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, atas nama rakyat, atas nama pemerintah, saya menyampaikan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara berada. Sekaligus mengucapkan terima kasih kepada pers nasional atas kontribusinya kepada bangsa dan negara. Sejak awal, awak media berkontribusi besar dalam menyuarakan ajakan perjuangan kemerdekaan, menyuarakan inovasi-inovasi pembangunan, dan menjadi penopang utama demokratisasi. Dan saya punya pengalaman pribadi yang dalam dan bersahabat dengan insan pers. Sejak menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden, saya kesana kemari, runtang-runtung, saya jalan bareng ke kampung, ke pasar, ke desa, ke nelayan, dengan rekan-rekan wartawan. Dan terbukti, insan pers telah membuka harapan orang biasa seperti saya bisa menjadi presiden. Bapak Ibu insan pers yang saya banggakan, pada hari peringatan Hari Pers Nasional sekarang ini, saya ingin mengatakan bahwa dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Saya ulang, dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Dulu, isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Selalu itu yang kita suarakan. Tapi sekarang apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya sudah bergeser. Karena kurang bebas, apalagi kita sekarang ini. Pers sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Sekarang ini masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing. Dan umumnya tidak beredaksi atau dikendalikan oleh AI. Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional. Sekarang ini banyak sekali, dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Ini yang kita akan semakin kehilangan.
Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredaksi semakin terdesak dalam peta pemberitaan. Yang kedua, keberlanjutan industri media konvensional juga menghadapi tantangan berat. Saya mendengar banyak mengenai ini, bahwa sekitar 60% belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing. Ini sedih loh kita. Sehingga tadi malam saat makan durian, saya mengundang beberapa tokoh insan pers untuk berbicara mengenai ini. Kita tahu bahwa Menkom Info baru saja mengajukan izin prakarsa mengenai rancangan perpres tentang kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Tapi ada usulan lain, rancangan perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Saran saya, bertemu, kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan. Nah, saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini. Sekali lagi, sekitar 60% belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing. Artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan semakin berkurang terus. Larinya pasti ke sana. Dan sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital, tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita. Kemudian yang ketiga, kedaulatan dan keamanan data dalam negeri juga harus menjadi perhatian kita bersama. Data adalah new oil yang harganya tak terhingga. Dan para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat. Dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat. Ini yang kita semua harus hati-hati. Dan hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Hati-hati dan waspada mengenai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah suasana seperti ini, insan media arus utama, media mainstream, justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Penting sekali menjadi clearing house of information, menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberi harapan kepada kita semuanya. Peran utama media kini semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan post-truth, pasca fakta dan pasca kebenaran. Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran, searching the truth, dan membangun optimisme. Oleh karena itu, saya minta semua pihak, baik kepada lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung keberadaan media arus utama. Memang, untuk bisa eksis berkelanjutan, media arus utama harus melakukan inovasi-inovasi, harus adaptif terhadap teknologi dan melakukan langkah-langkah strategis. Namun media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan. Terakhir, memasuki tahun politik, media massa harus tetap berpegang teguh pada idealisme, objektif, dan tidak tergelincir dalam polarisasi.
media harus mendorong pelaksanaan pemilu 2024 supaya berjalan jujur dan adil serta meneguhkan persatuan Indonesia. Media massa harus tetap menjadi pilar demokrasi yang keempat dan menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi. Saya rasa itu yang penting saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Hari Pers Nasional 2023. Fase di mana Indonesia mempunyai gawe politik. Maka tadi pesan oleh Pak Presiden agar semuanya bisa memberikan informasi netral, agar semuanya bisa menjaga persatuan bangsa. Dan saya aku yakin makin hari pers kita akan makin dewasa untuk itu, karena sudah punya pengalaman yang cukup panjang. Pasti tidak mau kita akan mengulang situasi-situasi yang pernah terjadi yang mengakibatkan hubungan antara anak bangsa tidak baik. Tapi yang kedua, tentu saja pers hari ini mendapatkan tantangan karena akan berhadapan dengan media sosial, akan berhadapan dengan situasi perubahan dunia informasi yang makin digital. Rasa-rasanya pers juga sedang berbenah, maka saya melihat banyak pers yang sangat progresif, sangat kreatif melayani masyarakat. Dan tentu saja Pak Presiden tadi menyampaikan beritanya makin mendidik, makin edukatif dan berbobot, harus berkualitas. Tidak lagi yang recehan begitu ya. Dan itu tentu menjadi tantangan pers hari ini karena persaingannya makin ketat. Dan sekarang citizen jurnalis bisa loh membuat pers sendiri. Maka rasa-rasanya PR dari pers mainstream menjadi begitu penting untuk mengedukasi masyarakat. Ya kalau kamu ingin menjadi citizen jurnalis, juga ada etika lo ya, juga ada caranya lo ya. Maka banyak dari kegiatan-kegiatan pers yang sekarang memberikan edukasi pada pelajar, pada kelompok masyarakat, sehingga semuanya akan makin dicerdaskan dengan pers kita. Eh? Look at this!
Yuk maju yuk, sambil maju yuk. Sambil jalan, Pak. Ini bisa gede ini. Bisa, Pak. Bentar, Bu. Waktunya kamu kejar pesawat, Bu. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Good. Oke. Ini maju di sini. Ayo. Gimana kita? Pak, kartu seratus, Pak. Kartu. Iya, panggil Pak Ganjarnya. Bila mau kasih oleh-oleh, bilang mau kasih oleh-oleh. Pak Ganjar foto sama anaknya. Ini. Ya.